Sekarang sudah ada Velfire 2000 berapa, Bu? Aslinya 2018. Cuman kita facelift jadi Velfire 2021 model. 2021. Jadi ini hasil karya Autoscoon ya? Iya, betul. Oke, apa aja, Bu, yang diganti, di-upgrade, headlamp apa aja? Kita ganti ori, terus garnis kap mesin, grill, bumper full, semua kita ganti semua. Ori, Bu? Untuk ini ya kita pakai empatnya ori semua. Ori semua. Velg pun kita ganti dengan model yang 2021 punya. Oh iya, jadi memang beda ini kok. Ini yang terbaru ini kayaknya velgnya. Wih, keren ini. Bannya pakai Michelin. Michelin, betul. Wih, cakep. Terus lanjut. Bumper belakang juga kita ganti. Bumper belakang juga berarti di-upgrade ya kok ya. Iya, di-upgrade juga. Reflektor bumpernya juga kita ganti, stop lamp juga kita ganti. Ke model 2021 semua. Garnis ininya juga kita ganti. Lampu bawah ini juga ya, Pak? Lampu reflektor bumper juga kita ganti yang bisa nyala. Oh, mantap. Terus apa lagi kok yang di-upgrade di mobil Velfire ini? Selain itu, kita juga melakukan upgrade dari sisi sound system audio. Sound system audio. Wah, iya. Lanjut ke bagian interior, apa aja kok yang udah di-upgrade audionya, Go? Audio kita menggunakan audio circle Berlin Line 2W untuk depannya ya. Jadi mid bass kita ganti mengikuti posisi orinya. Di sini kita menggunakan mid bass 6 in setengah dari Berlin Line, dan tweeter kita juga menggunakan lokasi aslinya dari bawaan mobil di ujung dashboard itu. Speaker tengah kita menggunakan audio circle Berlin Line 3W. Di tweeter, mid range dan mid bassnya kita taruh di posisi aslinya dia. Nah, ini kalian pasti kan bertanya-tanya, kenapa kok tengah yang dikasih 3W? Ya soalnya mobil ini lebih sering digunakan pakai sopir, jadi pemilik mobil lebih sering duduk di tengah, dia kepingin audio di tengah suaranya lebih enak, ya makanya kita kasih triwinya yang di tengah. Tapi tetap depan kita upgrade, soalnya sesekali dia pasti juga bawa mobil sendiri, dia tetap depan paling enggak suaranya tetap juga masih lumayan didengerin, masih enak didengar. Ya udah, makanya kita depan kasih 2W, belakang kasih 3W. Prosesor pun kita pakai stack SDSP10. Dan untuk woofernya kita pakai woofer aktif RA12 di ban serep, jadi nggak makan volume bagasi sama sekali. Masih bisa bawa galon ya, Pak ya? Bisa bawa galon, bawa LPG juga bisa.
Gimana kita tes aja ini, Go, ya? Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Hasilnya enak ini, Go, ya, mantap ya. Ya, apalagi kalau lagu ngepit-ngepit, bassnya juga kerasa banget. Lebih oke, okay, ya, Go, ya. Lebih oke, okay, jauh dibanding standar ya. Mantap ini. Ada lagi, Go, modifan di Toyota Velfire ini, Go? Ya, udah, ini aja sih. Kita memang untuk mobil-mobil harian ya. Jadi lebih ke arah kenyamanan aja. Prosesor kita letakkan di bawah bangku kiri, jadi biar benar-benar nggak makan tempat sama sekali. Untuk subwoofer, kita menggunakan subwoofer aktif di ban serep, jadi biar nggak makan bagasi sama sekali, kita menggunakan RA12. Di mana ke tempatnya, Bu? Ini, kita bisa lihat. Nah, ini subwoofernya. Jadi kita nggak ada mengganggu volume. Ya, jadi nggak ganggu ke bagasi ya? Nggak ada. Keren. Mobil ini full peredam, Bro? Mobil ini yang diperedam hanya 4 sisi pintu aja, soalnya Velfire kan udah cukup untuk kedapan kabinnya udah cukup, cuman kita peredam pintu untuk kepentingan audio aja. 4 pintu ini menghabiskan kurang lebih 20 lembar peredam, terus juga ada diffusernya juga. Jadi biar mengisi rongga kabin antara pintu dengan door trim. Jadi dia benar-benar rapet ya, Bu, ya. Iya. Habis total berapa, Bu, modifikasi Velfire ini, Bu? Upgrade ini. Untuk audio aja mungkin sekitar habisnya ya 80-an lah. Untuk audio 80 ya, Pak. Kalau untuk body kit dan lain-lain mungkin wah itu cepet lebih ya, Bu, ya. Iya. Soalnya tapi kita memang pakai part-part ori kan. Tapi hasilnya memang bagus, Bu, Ibu. Mantap, Bu. Oke, Mas. Oke, Go, mungkin dari Kolbet ada tambahan buat yang punya mobil Velfire, Go. Ya, untuk teman-teman semua yang miliki Velfire ataupun Alphard, tahun-tahun berapa, Go? Tahun lama yang edisi yang Transformer yang awal 2015 sampai 18 awal, kalau pingin upgrade bisa datang ke Autostone Ciputra World Mall, ya, Go, ya. Iya, langsung bisa datang juga mobilnya. Wajib upgrade audio biar lebih nyaman lagi. Kita juga lagi ada promo kalau upgrade audio, ya, Bu, ya? Ya, upgrade audio, free coating, loh, luar biasa, guys. Oke, guys, sekian review tentang mobil Toyota Velfire ini yang di-upgrade menjadi tahun berapa, Bu? 2021, ini keren banget ini, bener. Ini cukup udah di-coating ya, Bu, ya? Ya, auto udah coating juga. Hitamnya itu beda, guys. Oke, sekian review dari kita. Jangan lupa follow Instagram kita di Autoskun dan juga subscribe channel YouTube kita di Skun Garage. Oke, Bu, thank you, Bu, ya. Thank you. Ya, thank you, Bu. Yuk.